Ban-ban kita akan merakit mesin Victor D15 ya, yang mana untuk mesin ini telah kita ganti askrup atau crankshaft yang dulunya macet ya untuk metal jalannya. Jadi kita menggantinya dan sudah kita bersihkan semuanya. Kita memasang metal jalan ya, meskipun sudah dipas sama tukang bengkel center block, kita tetap mengontrolnya supaya lebih tahu pastinya. Seperti ini kita rasakan, setelah kita kerasin, kita putar, kita rasakan, jangan sampai ada putaran yang kurang ringan, jadi dalamnya supaya tidak macet ya, supaya awet nantinya. Nah, setelah itu sudah kita pasang ya untuk askrupnya, metal-metal bloknya sudah kita pasang semua, kita tinggal 20. Ngerasin. Kita ambil ukuran tekanan 20 seperti ini. Untuk ngerasin harus kita bergantian ya, nggak boleh sebelah, jadi sebelah dikerasin sebelum keras sebelahnya lagi seperti ini. Berapa sih? Itu kata goling ya cetak. Nah, kita rasakan. Nah, kita kerasin lagi. Hari ini banyak sekali ya pekerjaan untuk kami. Kita bagi untuk nah, kita rasakan ya. Bagus sekali untuk center block-nya. Mekaniknya ya. Nah, kita rasakan kembali tuh putarannya. Putarannya tidak ada putaran yang ganjal, jadi rata untuk putarannya. Kita rasakan enak. Nah, demikian untuk pemasangan askrup. Kita sambung kembali nanti untuk pemasangan piston. Terima kasih.